Itu kenapa adanya tiga macam standar itu. Ya, tapi minimal seluruh Indonesia SKKID standarnya. Siapa yang bikin? Semua stakeholder terlibat yang bikin SKKID. Orang dari PNS-nya ada, pemerintah. Muslim misalnya tinggi dong, kualifikasi dan kompetensi pekerjaannya kita yang tinggi. Tapi mungkin akan sulit dapat pekerja yang seperti itu. Ya, kalau dari sisi pekerja jangan yang susah-susah deh. Kalau ada kita sekarang sejam lagi lah kurang lebih. Nanti malam ya supaya ini ngejar nih. Jadi biar bisa kalau misalkan ada kekurangan hari ketiga kita masih bisa diskusi gitu. Ya. Ya, belum sih. Minimal dokumen-dokumen ya. Nanti malam jam 9. Habis ya nanti sampai jam 9 nih malam. Nanti satu setengah jam aja. Ya, semangat. Jadi tolong usahakan diatur-atur yang sholat, makan dan lain-lain ya. Jam 8 harus sudah siap di sini. Iya. Oh. Ya, pokoknya 8 di dia, we. Ya. Iya. Pokoknya jangan telat ya supaya nanti efektif waktunya. Nanti BNS supaya sampai gitu. Gitu ya. Jadi jangan heran kalau saya dulu gue yang keluarin dari kemah apa. Ya, saya dari SDM macam-macam, satu lagi HLH. Jadi tiga kementerian ini yang menjadi propor untuk sertifikasi kompetensi.